Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin pada para jemaah yang ada di Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensegerakan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Dan seperti ini suasana di hari Jumat. Masyaallah. Seperti ini suasana hari Jumat. Alhamdulillah, ya Allah. Insyaallah dan seperti ini suasana di Al-Fatwah, di restoran tempat para jemaah. Seperti biasa ya, kalau sudah melaksanakan umroh bisa makan di sini, karena di sini tempat makan ya, restoran mat'am kalau bahas ini ya. Dan di sana juga ada halak ataupun potong rambut buat tahlul. Biasanya para jemaah umroh sudah melaksanakan umroh bisa potong rambut di sawah di ujung sana ya. Seperti biasa menunya seperti ini, dan berbagai macam menu ya, ada nasi biryani, ada kapsa, ada nasi mandi ya. Masya Allah, seperti ini ada makrona, ini makrona. Dan insya Allah nanti selepas saya beli makan, kita lihat ke atas ya, seperti apa kondisinya perhotelan di Al-Safah untuk saat ini ya. Karena Masya Allah berbagai negara sudah ada jemaah, apakah hotel itu sudah buka atau belum, kita lihat ya seperti apa kondisinya untuk saat ini.
Masya Allah. Ini ada yang panggang ya. Ini salata, salad. Dan ini menu-menunya juga tuh ya, harga-harganya. Nah, dan sekarang saya menuju ke perhotelan ya. Tadi itu di restoran, sekarang kita lihat seperti apa untuk saat ini hotel di Al Sapa. Masih gelap ya, Masya Allah. Nah, seperti ini ya. Ini untuk hotel Al Sapa ya. Dan untuk Darul Iman ini masih tutup ya, teman-teman. Masya Allah. Seperti ini ya. Masih gelap. Dan sekarang saya menuju ke Hotel Darul Gufron. Diskon 70%. Surati. Nah, kita lihat minyak wangi ya. Saya tanya-tanya minyak wanginya. Teman-teman, ini lagi diskon ya. Masya Allah. Jadi harganya yang sangat mahal tapi sekarang murah ya. Diskon 70% dan alhamdulillah saya beli satu yang ini harganya 91 riyal. Masyaallah, itu pun dapat bonus lagi, dapat hadiah. Satu botol ether, alhamdulillah. Bonus itu. Jadi beli ini satu harganya 91 riyal, ini hadiahnya ini hadiah. Satu. Baik. Kalian jemaah. Nah, ini minyak surati ya, masyaallah. Minyak wangi surati ini sangat terkenal di sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Mungkin buat para jemaah Indonesia yang pernah ciri khas ya, kalau pulang umroh itu suka beli oleh-oleh ya, oleh-oleh minyak wangi. Dan ini minyak surati ini, minyak wangi surati ini sangat terkenal ya, seperti Audi yang lainnya. Masya Allah. Oke, Habibie, syukran. Insya Allah. Dan kita lanjut ke sana ya, ke hotel ke depan sana. Di sana itu ada Darul Gufron ya, hotel yang buka saat ini. Dan untuk Darul Iman, Royal Orchid masih tutup ya, teman-teman. Kita lihat ya ke depan sana seperti apa hotel Darul Gufron saat ini. Masya Allah. Nah, dan ini Hotel Darul Gufron ya, sahabat-sahabat. Hotel yang sangat istimewa ya buat para jemaah. Biasanya di sini kalau di musim haji itu jemaah dari Brunei ya paling banyak di sini, karena mereka invest di sini ya, yang saya tahu. Dan seperti biasa kita cari kopi dulu ya. Cari kopi yang segar-segar. Kopinya ada es krim juga. Tugasnya belum ada ini. Masya Allah. Dan disinilah kita lihat keluar ya. Tertutup ternyata. Masya Allah ya, seperti ini buat para jemaah. Situasi kondisi di perataran Masjidil Haram sangat padat sekali ya, karena ini selepas salat Jumat ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Seperti ini suasana saat ini di perataran Masjidil Haram. Sangat banyak sekali jemaah ya. Masya Allah. Dan tidak lupa saya doakan kepada para jemaah yang tertunda, khususnya buat jemaah Indonesia yang tertunda, semoga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Masya Allah. Seperti ini ya suasana saat ini. Alhamdulillah.
Oke teman-teman, seperti ini ya suasana di hari Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Kota Mekah, khususnya di Masjidil Haram sudah normal ya. Seperti biasanya. Dan semoga buat para jemaah Indonesia, jemaah yang tertunda khususnya, disegerakan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.